Lidah orang berakal berada di belakang hatinya. Lho kok iso? Ilat kok nguri kok iso? Baru ngono. Dan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Orang yang berakal sehat tak akan mengucapkan sesuatu sebelum dipikir masa-masa. Jadi saat durunge ngomong, itu dipikir. Ojo sampai omongan ini nyinggung perasaan wong, ngelarak no hati ini wong, itu dipikir. Sementara orang bodoh, bila berbicara tanpa dipikir terlebih dahulu. Bahasa Inggrisnya asal jeplak. Ngomong asal. Catat muyo. Ini mulai berempat di masyarakat kita. Ucapan-ucapan yang tidak terukur dan teratur mulai berempat di masyarakat kita. Artinya saat dulu ngomong itu tidak dipikir lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabak. Nasilil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adhim. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Shalawat dan para pemirsa Progresif TV di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah kajian di malam ini ditandai turunnya hujan. Mudah-mudahan turunnya hujan ini membawa rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Kita senantiasa dijadikan oleh Allah santri-santri yang senantiasa mapan finansial, diberi kecukupan, murah sandang, murah pangan, diberi sehat walafiat, seger waras, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kantu ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. بِعِلْمِ اللَّهِ صَلَاتًا دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ.
Atatama Alhamdulillah, seluruh yang hadir saya doakan mapan intelektual, mapan spiritual, dan mapan finansial. Sae ditunggu duwe diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo ngaji kali kula kena-kena mawon. Sing ngaji kon dene bekel. Kula ditakoni tamu saking Jakarta enggal wangsul. Napa wong kuno-kuno biyen diberi kemandian karo Allah? Jawaban kula langsung, wong kuno-kuno biyen masih gak sarjana tapi sarjono duwe modal temen. Nek mantuk ya iya, nek godhek ya mantuk berarti godhek berarti lesane niku jujur. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu hatta yastaqima lisanu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Tidaklah lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tidaklah lurus hatinya sehingga lurus lesan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rungokno temenan mensyaratkan perbaikan iman melalui perbaikan hati. Sedangkan perbaikan hati melalui perbaikan lesan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sangatlah cerdas para pakar psikologi telah berkata, ucapan seseorang adalah cermin kondisi hatinya. Nek atine bening, ucapan yo sopan, santun, terukur dan teratur. Nek ucapane elek, mesu, nyebut jaran, mbok ni DBL, lu mbok ni DBL. Cermin bahwa hatinya dalam kondisi rusak. Jadi perbaikan iman harus melalui perbaikan hati. Sedangkan perbaikan hati harus melalui perbaikan lesan.
Tadi sampean sing cerdas rokok, apa aku ngomong-ngomong rusak sementing atiku api pecah-pecah. Nek atine api mesti ucapane bagus. Nek atine rusak mesti lesane bet. Sama tinggali budaya bangsa kita. Ono ngoko, ono boso, ono kromo matio, kromo inggil. Lasani kini perguruan tinggi, contohnya UNESA. Jurusan sing gak payu, jurusan bahasa daerah. Koyo-koyo gak maju, milih bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Bahasa Jawa itu pakare teko Suriname mriko. Ada saya tinggal di masyaallah. Mangan dar badok. Jadi badok dianggap kromo. Iku mboten aneh. Sebab kita tidak mendalami bahasa kita sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Password malam ini, rungokno, lidah orang berakal berada di belakang hatinya. Lho kok iso? Ilat kok nguri kok iso? Bukan rungokno. Dan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Orang yang berakal sehat tak akan mengucapkan sesuatu sebelum dipikir masa-masa. Jadi saat durunge ngomong, itu dipikir. Ojo sampai omongan ini nyinggung perasaan wong, ngelarak no atine wong, itu dipikir. Sementara orang bodoh, bila berbicara tanpa dipikir terlebih dahulu. Bahasa Inggrisnya asal jeplak. Ngomong asal. Tau-tau ini mulai merebak di masyarakat kita. Ucapan-ucapan yang tidak terukur dan teratur mulai merebak di masyarakat. Artinya saat dulu ngomong itu tidak dipikir lebih dahulu. Sampeyan tingali nduk TV apa iku? Sing pinter-pinteran ngomong, waduh. Ngotot-ngotot. Iku forum ngumpulno wong sing pinter ngomong. Tapi kenyataannya omong kosong dan tidak dipikir lebih dahulu. Gak ono wong pinter intelektual temenan diundang rono gak ono yo. Kulo kare wong sing kusul-kusul sing ruwet-ruwet. Ada ucapan yang kotor dan ada ucapan yang lebih kotor. Ono ucapan sing rusuh. Lanono ucapan sing luwih lusuh. Gara-gara empal brewok. Gelut sak kancane mate situk. Zaman rumono nduk GTV berita pojok kampung. Gara-gara empal brewok. Bacokan sak konjone matek situ.
Ini bahasa yang tidak mendidik. Oh, pembal brewok. Si enggak paham ya kenemanan. Ada yang keji dan ada yang lebih keji. Ada yang baik dan ada yang lebih baik. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman, kulli ibadi yakulu lati hiya aksan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwam mubina. Sadaqallahul adzim. Surat Al-Isra ayat 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Apa ukuran luwih apik? Bener. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Alhamdulillah. Udan sing kaya ngene iki mboten mensurutkan santri-santri Bumi Selawat sing ngaji bek. Niki campur malaikat iki. Mudah-mudahan sing duwe kesulitan dintas karo Allah. Sing duwe kesusahan dintas karo Allah. Barokah ngaji wonten dalu iki sing ditandai turunnya hujan. Nah, sampeyan donga. Di antara makhalul doa mustajabun, panggonanin dungo sing gampang dijabai Allah, dibarengi turunnya hujan. Wis dungo sama nama. Paling dungo Gusti, utang kula ada. Urusan duwe. Adine dungo jauh lu jajan pasar kecilin. Jauh selamat dunia akhirat. Amin. Jaluk didatekno wong sing istiqomah. Amin. Jaluk wong sing dipungkasi urupe sarana husnul. Iki wong cerdas. Bisa dilanjut? Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada seluruh manusia supaya mengatakan perkataan yang baik pada saat berbicara atau berdebat dengan orang-orang musyrik. Lah karo musyrik itu dikongkon sopan ya. Ataupun yang lainnya agar mereka tidak menggunakan kata-kata kotor yang kasar dan caci maki yang akan menimbulkan kebencian. Nek sampean karo wong liya iso sopan santun. Insyaallah wonge kate kasar iku mikir. Sopan wonge. Tapi ndaklah menggunakan kata-kata yang benar dan mengandung pelajaran yang baik. Pada ayat surat Al-Isra 53 ditulis perintah ini diakhiri dengan innasyaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Barangkali inilah yang menjadi alasan perintah dalam ayat itu yang memberi petunjuk selama ucapan kita jauh dari nilai-nilai yang luhur. Nek ucapane kotor deladap matamu itu bacok wong ya men. Nek ucapane sopan santun terukur sak kasar-kasare wong katut tadi wong halus. Ini teori sosial yang mengatakan begitu.
Barangkali inilah yang menjadi alasan perintah dalam ayat itu yang memberi petunjuk selama ucapan itu jadi nilai-nilai luhur. Maka hal itu menjadi kesempatan bagi setan untuk menimbulkan perselisihan di antara kita. Sesungguhnya di antara sekian banyak hal yang dituntut kepada kita berkaitan dengan lidah adalah menggunakannya untuk menyeru kebaikan. Ayo ngaji senen-senen. Lamun gak iso mulang. Ngajak uang untuk gelem di. Nek gak iso mulang, ngajak uang untuk gelem di. Ojo sampak dadi uang gak ada nomere. Wis gak mulang. Wis gak gelem diwulang. Nek ana wong gelem diwulang dirusak. Dadi opo kon? Akhirat ku besok wis ayo. Sing bebas ae enak nek mati kumpul-kumpul bintang-bintang film. Iki omongan bejat. Jadi lesan itu penekanannya diajarkan oleh Islam untuk digunakan dan menyeru kebaikan. Menganjurkan perbuatan makruf dan mencegah perbuatan mungkar. Serta untuk mendamaikan orang yang berselisih dan membisikkan kebaikan dan ketakwaan. Hal ini bisa ditemukan dalam surat Ali Imran ayat 104. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Iki kenyataan. Hukumku sampean dengan akal cerdas. Indonesia ini ditulungi karo Allah. Kena COVID 2 tahun. Mental. Negara-negara liya iki nek COVID 2 tahun sekarat, termasuk Amerika. Termasuk negara-negara besar sekarat. Alhamdulillah Indonesia berkat insyaallah banyaknya orang berzikir, banyaknya orang bersujud, banyaknya orang membaca selawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah orang menyuruh kebaikan, menyuruh yang ma'ruf. Indonesia tetap diberkahi dan dirahmati, dipun paring selamat, ditulungi karo Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tingali. Sampeyan sebab lipo ah. Lipo sedherek sampeyan. Sampeyan itu sampeyan takono juru parkir, satu hari itu berapa ribu mobil yang parkir di Lipun. Mrono iki kira-kira ngising to ta? Blonjo. Ini menunjukkan bahwa ekonomi kita masih stabil. Ya Allah. Ono sego goreng 69. Sing tuku kuanti sego goreng 69. Kula nyacak masyaallah sak piring kula pangan dadi ambyuk. Insyaallah kene sego goreng 69. Bapak sing dodol cek krungu. Napane kira-kira sing ambyuk. Ditutuna. Minyaknya sing boten standar. Nek sampe nom-nom iku masih nengok gas yo gak apa.
Wong kula sego minyak kastan dan ya gum weteng kembung insyaallah. Nek ditabuh ning ngono ketipu dung 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 dung. Mangan di padahal. Sego goreng 6. Kula paring no mantu kula kalima bojone Muhammad entek rong bungkus iku menter. Apa mau? Boten bau. Sehat bener. Tak warah. Masih digoreng. Masya Allah. Ngokas apa-apa mau. Masya Allah. Hati-hati wis lemah. Ya Allah. Mulai untuk Mekah itu untuk hotel yang paling sip. Maksakannya luar biasa internasional. Betenangan belas. Ketok kabuli tak telodok. Ketok salmon tak telodok. Betenangan baik semangat mana? Bulan telodok. Iki nek tak pangan. Mesti wetenge unjuk. Roti oh, itu kau makulo sama beri roti mana? Lo jahis tu. Restoran itu kau makulo sama beri kini roti tok cuek cero kendero kendero. Oleh santri gula dikukup pak. Kukup masya Allah 6 piring, 7 piring, kawas kawas. Batinku kon bayar umroh karo sing kon pangan wimpas wis apa? Wong hotel iki sekali makan 600 real. Dadi nek 8 dina sing kon pangan iku wis pas karo biaya umroh. Nggih ya iki. Tapi yo gendong ndek, tiring kudu kula cili-cili yo gak mangan mau nggo piring tok mlaku mumet-mumet tok. Cukup kenderoe kan, Bang. Kenderoe rotin kok. Lho kok cukup kenderoe. Apik baik iki apik. Roti ini gak dijogok, gendera ini dijebol. Nah, ini tak pikir. Subsidi silang. Atau yang geransang juga ada ukurannya. Yang cili-cili gak mangan. Oh, subsidi silang. Biasanya kalau gak alisan, aku mau ngelit-elit itu, Masya Allah, mangan. Apa? Kok gak bawa lisan ya ini tahun ini. Wis ganti nggowo iki, Pak. Waduh, manajer heran kok ngrancang-ngrancang ya. Tawara iki kecil gak tau roh. Sego ngene iki gak tau roh. Dadi mumpung lah ya. Mumpung wis. Ono kapule, ono mandi. Ono macam enak sing iki lho. Mandi maneh. Dia jangan di Thailand juga ajang mana? Ajangnya di Thailand juga ajang mana? Iki demo darah. Malah ono santri, gua rek medulo juara ni bu. Lari cilik buka selum lagi ya Allah, ngenon dek. Iku sekali mangan wolong beling. Tumbuhan bujuku heran. Bilang piring, dik. Walu ya, itu keliru. Jangan kemana 10 piring. Cek ke B? Cek. Pikiran gue lah di telenti. Panganan itu. Hati. Wani, jajar Arab-Arab itu boleh wani mangan. Arab si Ciu ya. Piringnya 10 lagi. Nah. Alhamdulillah nak lurus santri nere medulo ya Allah. Cili areli kelas telu menen jalan. Insyaallah. Bapak ne mangan ya wak, ibu ne ya wak. Turunan ngono iki. Tapi sih ya kan tuan, makan yang enak. Iya iya makanannya enak. Salmonnya gini. Batinku insyaallah kok ono umat koyo ngene. Oh, ya Allah, ya Allah, ya
roti sing dipangan sak meja kebak kon. Buah itu kok garbis, sak konco-konco ini macam-macam ya tuh. Batin gula, iki weteng apa? Viral udah tutup kamar ini kepising. Bonek umroh mana tak terlalu arah ibu. Ojo ibu sih. Bayar orang 10 kali lipat monggo. Cari uang medulah, todus. Todus. Bagaimana Kiai? Nah, setelah ini susu disilang, cucu saya 12 anak juga makan master. Iya susu disilang, titip no iki. Parwan kok sak pisan gede ini. Cili, tapi ini lho kurang cili. Ndek mara itu berdekor, ya Allah. Pas. Pat. Jadi ini Isa yang mari salam, bis Melayu dong kono. Iki nang masjid apa gari. Ya Allah. Sama main cerita kau nang aku, itu punya kekuatan apa ya? Apa? Kuat makanya, sakti masyarakat. Bicara sudah bayar, kok sudah bayar. Iya, saya senang lihat makan. Mangan jasaan yang dimakan. Wah, dicoba mulu, gulai, semua orang dimik nih, campur. Tapi rasanya yo boy, yo no gulai, yo no rawon, yo no. Ya Allah, ini gak tuh kesaktian guys. Maru tawara lho kucing ngono. Iku anak Boyarsi lho Arsi. Anak Boyarsi dari Arsi. Niki lho wondo bae wis kan mungsu ya bae. Mangane luar biasa. Iki dikene kamar khusus saya iki. Kongon pinter gak iso wong nek wis ngene. Sohibul butun gak iso. Ono perlombaan mangan. Biyen ngono jenenge roti. Saya yakin calon-calon roti. Lu terus jiwi-wingi lho ya Allah. Roti utawa ditotoi uang bakso sak rombong. Entek disedot sak banyu-banyue. Sing dodol gamak Melayu. Saiki dadi bahan. Ya apa di? Sehat Pak, sehat. Ya apa bakso sak rombong? Siap Bang. Jadi bakso sak rombong itu insyaallah dintekno insyaallah sak banyu-banyu. Ya mikir tidak telik ini gak uang dek kesaktian guys. Sama dia melembung. Ya Allah, calonnya roti dibanding akeh. Ini asalnya daging ini bisa beri. Kesabaran, tapi ada muangan, dilos, jadi roti. Saya ini singsakno ya bapak ibu, mulai aja kula celuk. Wis kulian, nyoba aja kula celuk. Kok nganggur nanggur pondok, Tin? Damen apa, Yai? Bahkan ngentek, no, sehingga ngentek, nggih. Tapi atas. Kora-kora, ya gelem, sembahnya gelem. Nah, sing tak delok iki mangan tok gak ada kelebihan. Roti banyak punya kelebihan akas. Dadi ustaz-ustaz wis sowan nang sembuhan nang kono budal iku roti. Kan utuh dikon teh kon bakso sak. Sing dodol kawani ini wis. Bun. A, bahaya lesan dan keutamaan diam. Ketahuilah bahwa bahaya lesan sangat besar dan tidak ada jalan untuk mengendalinya kecuali diam.
Mulai wong bisu iku mlebu swargane dhewe dhewe. Wong bisu ah. Siji gak tau ngrasani wong. Wes gak tau nyinggung perasaane wong. Polahe bi. Mulai ana badhean. Anake wong bisu melo sapa? Anake wong bisu mesti melok bisu. Sampeyan delok ya gak gelem ya. Anake wong bisu melok bisu. Ya Allah, kau no mane obate. Iki lho. Diam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji sifat diam sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah ibn Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man somata naja. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang diam akan selamat. Rawahu Tirmidzi. Luqman al-Hakim berkata, diam itu adalah hikmah, sedangkan pelakunya sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad. Golek wong sing menang. Sing akeh gedhak. Wong biasa, nduk tulangane ngomong Ferdi Sambo. Gila, zaman Nero. Ana rong macem kejadian saat ini. Sing sampean kudu cerdas macane. Ana pengamen jalanan. Sapa jenengku? Farel. Diangkat ya Allah sama diundang nang istana, diundang nang Saudi Arabia untuk mengumandangkan adzan di Masjid Nabawi. Iki ngamen. Awakmu adzan di Madinah gasak wong. Sing nomor loro Ferdi Sambo. Ferdi Sambo iku jenderal bintang loro. Sing ngalane mu awakmu tok bintang 9. Dawe gak ono serine Ferdi Sambo. Delosor. Delosor. Ah sing pengamen iki diangkat Allah istana. Sampai diundang kerajaan Saudi Arabia. Dadi Allah ku nek ngangkat wong wis kanthi terikat sebab. Fa'alul lima unit jenailah. Iki masar rum iso diundang presiden Amerika masar rum. Dikangen apa? Terbangan do kono. Istana Presiden Amerika toko santri bumi tidak mustahil. Pengamen jalanan diundang Jokowi langsung, diundang kerajaan Saudi Arabia, kadik kursus bahasa Arab, kadik liwat-liwat makelar, kadik liwat perantara, diundang langsung Jokowi, diundang kerajaan Saudi. Fa'adun lima yurid. Bila Allah berkehendak, gak ono sing bisa ngalangi. Ngene mboten? Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. An Abdullah ibn Sufyan an abihi qal, ya Rasulullah, akhbirni amran fil Islam la as'alu andu akadan ba'dak. Qal kul amantu billah summa astaqim.
Qal ya Rasulullah fa ayya sayyin attaqi? Qal fa asara biyadihi ila lisani. Rawahu Ahmad. Abdullah bin Abi Sufyan meriwayatkan dari ayahnya yang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, beritahu aku tentang Islam dengan penjelasan yang membuatku tidak bertanya lagi kepada orang lain setelah engkau. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah summa istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomalah. Kemudian kembali bertanya, "Bagaimana aku bertakwa?" Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangan memberikan isyarat kepada lidah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangan memberi isyarat ke arah lidah. Dalam kesempatan lain beliau bersabda, An Uqbah bin Amir, Qal qultu ya Rasulullah man najah, Qal amsik alaika lisanak, Wal yasaka baituk, Wabki ala khati'atik. Rawahu Tirmidzi. Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa keselamatan itu?" Beliau bersabda, "Jagalah lidahmu. Hendaklah rumahmu terasa luas dan menangislah atas kesalahan." Rawahu Tirmidzi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai tak dongakno bisa menjaga lesan. Yang paling efisien dan cerdas menjaga lesan adalah di mulai wong bisu ake manfaati boten kakean cocok. Dikemik yo gak gelem. Saya gitu loh. Rebutan mik nih. Luwe-luwe di masjid kula iki pegel dandani. Cok santri masih rebutan. Tes, tes, tes. Lepati terbangan. Halo, tes. Halo, tes. Satu, satu. Bareng terbangan temen uni ini yang jebles. Kakek tes, tes itu jeb. B, tiga kunci kecintaan Allah dan Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap muslim pasti ingin dicintai Allah dan Rasulnya. Amin. Oleh karena itu kita harus menuhi apa yang membuatnya dicintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Quradin As-Salami, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fa in akhbabtum ayyuhibbakumullah wa rasuluhu fa addu idza tumintum wasduku idza khadastum wa aksinu jiwaro manjaro manjawarakum. Rawahu Tabrani. Jika kamu sekalian ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka tunaikanlah apabila kamu dipercaya. Benarlah kamu apabila berbicara. Dan berbuat baiklah kepada tetangga, terutama orang yang menjadi tetangga dekatmu. Amin. Sing apik karo tangga ya. Sing apik karo tangga. Dusakno setahun pisan mangan bersama tetangga. Duk wong Jawa jenenge kendu. Kenduran ini mulai terkikis, Pak. Budaya kenduran makan bersama tetangga ini mulai terkikis. Dikritis wong, tidak efisien. Terlalu berlebihan. Boros dan lain sebagainya. Akhirnya tambah sepi, tambah sepi. Medit bareng, Pak. Dadi sak desa medit bareng. Sampe riyoyo gak meleh pete. Riyoyo gak meleh pete kenemenan.
sing belebeti mau Cianjur tok. Rumah makan tok. Itu kampung-kampung sipil, klotok. Padahal klotok zaman saiki kucing lu garep. Mulai diobat. Jadi ada kucing dimana klotok. Rumah no, muni apa ya? Oh, ada sesuatu yang beres. Menjadikan ngeong yang tapi mo, klotok lu garap kucing. Kena formalin. Jadi khusus kula kalih sampean lamun dudu kene Gusti Allah wis jebol Pak apa sebab saiki masyaallah semangka-semangka dipermalin saiki mulai golek wong sing makek tuwek iku angel saiki 39 mati apa lambunge padahal di Jepang diulangi sampean. Lu Jepang ah. Niki zaman ngetan terus. Rata-rata orang Jepang usianya sekitar 100. 90 sampai 100. Setelah diteliti, rumono jauh dari alkohol. Wong Jepang iki gak gelem ngombe, gak gelem. Kecuali Jepang gendeng. Ya duduk rono agama duduk. Duduk rono karam duduk. Dalam rangka menjaga kesehatan. Mudah-mudahan bangsa kita diberi kesadaran oleh Allah. Survei membuktikan. Orang yang akrab dengan alkohol. Rata-rata umurnya tidak bisa panjang. Kulo hitung lho kampung kulo kena ngomong-ngomong sing seneng ngombe-ngombe uga ana sing matek tuwe. Biyen kulo nek ngaji lho majur nang kulo nek liwat kulo mau isu. Tok. Gak matek tuwe, mati. Mati mengenaskan ana sing kecelakaan, ana sing mati mendem cukup wong. Nah, sampeyan iki tak jak mendem aja selawat. Duduk mendem ngombe bir, duduk mendem tawatuban tapi mendem memperbanyak membaca selawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam waktu relatif singkat bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Mungkin kula golek restoran sing nomor 1 nang Mekah. Wis kan bandingan restoran iki ne bangunane dikalakake klub mangane top markoto. Sawara mecer, banyane aku ndo ngene iki golek restoran sing mangane enak. Iya 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 iya. Ojo wis pepala. Wong kabeh wis dibayar. Iya 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 iya. Tak dudu nemu dura loro kae iki di toko iki kae. Mangan kewas. Ini gak pakai parmaton formula, gak pakai vitamin macam-macam. Memang gawane gran. Lamun kenduren mulutan yon tek koncone gak kumanan musuh siji gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan tak dongakno sehat. Berkat kuat. Hadis di atas menyebutkan 3 hal yang harus dilakukan agar bisa dicintai Allah dan 3 hal itu adalah sebagai berikut. 1, memenuhi amanah.
Memenuhi amanah adalah suatu yang sangat penting. Karena seseorang bisa tidak diakui keimanan bila dia tidak amanah. Sebaliknya, bila seorang amanah, Allah dan Rasulnya akan mencintainya. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatala waladina liman la ahdala. Rawahu Ahmad. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seorang tidak menunaikan janjinya. Rawahu Ahmad. Dua, benar dalam berbicara. Perkataan yang benar atau baik merupakan ukuran keimanan. Sehingga hal ini membuat Allah dan Rasulnya akan mencintainya dalam sebuah hadis beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli ala Muhammad. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek gak iso ngomong sing apik, luwe becik men. Tiga, berlaku baik kepada tetangga. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai-sampai Sayyidina Ali itu punya tesis. Sama yang delok wong apik, gak usah kon delok kita apik, ping piro haji ini, ping piro umroh. Sama yang takono nang tonggo ide. Wong iku apik ta gak, sama yang takono nang tonggo ide. Mesti tonggo yang ngomong apik, iku ahli sodako, ahli nulung tonggo, ahli selamat. Antep ini jawabnya. Ahli? Insyaallah. Duduk. Pedemi omah selamatan. Meduk no lemah. Selamatan. Adanya selamatan yang beli. Wedus telung puluh lima. Sapi so. Ustaz tungak no sampean. Beli wedus telung bulu, beli sapi, wajine wong loman. Insya Allah anak putu sampean diangkat derajati, jadi wong sing mulyo dunia ni, mulyo akhirate, barokai loman. Allahumma sholli ala Muhammad. Muka-muka dados keterangan ingkang barokah, dados keterangan ingkang manfaat. Santri-santri bumi sholawat kula dongakno kokoh spiritual, mapan intelektual, dan mapan finansial. Sae ditunggu dawe muga-muga barokah lan manfaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzat wa sirri sairil asma'i wa sifat. Alhamdulillahirabbil alamin.